Pemirsa, pemerintah terus membatangkan persiapan penyelenggaraan Indonesia-Afrika Forum kedua yang digelar di Bali pada 1 hingga 3 September 2024. Protokol kesehatan dan keamanan pun jadi prioritas dalam persiapan tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala N. Mansuri memberikan pernyataan arahan Presiden Joko Widodo terkait protokol kesehatan jelang pelaksanaan Forum Pertemuan Indonesia-Afrika di Bali. Wamenlu menyampaikan arahan usai mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Wamenlu mengatakan Presiden Joko Widodo meminta semua pihak terkait agar memperketat protokol kesehatan sedari kedatangan para peserta dan delegasi hingga ke agenda-agenda pertemuan dan titik masuk ke Jakarta. Pengetatan prokes Mpox seiring dengan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang pada minggu lalu telah menyatakan wabah Mpox di benua Afrika sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional.